Sobat kuliner, coba kembali ya. Saat ini saya berada di Kota Muncar, sobat ya. Tepatnya nih di depan ini Jalan Brawijaya ya. Kalau arah ke timur sana ya, menuju pantai Pelabuhan Satu Muncar, sobat ya. Kalau arah ke barat menuju Kota Serono. Itu di seberang jalan ada kakak yang jualan pisang bakar cabit ya. Pisang bakarnya itu dibakar katanya dan dicabit ya. Aneka rasa juga. Ini penasaran banget, ini saya mau mencicipin ya, daripada penasaran, yuk kita nanti mendekat dan kita coba ya, dan kita lihat prosesnya, yuk kita mendekat yuk. Nah ini sobat ya, pisang bakar gapit ya, nih tuh menunya, yuk kita tanya juga sama kakaknya itu soalnya. Halo kak, dengan kakak siapa? Karate. Karate. Udah lama kak ngom jualannya apa itu pisang bakar cabenya ini kak? 4 bulanan ya. Tolong kak ya, saya ini juga penasaran pisang akan pisang bakar cabenya ya. Bikinin satu porsi kak ya. 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 Ini berani aneka rasanya apa kak ya kak? Untuk macam rasanya? Begitu ya, coklat sama keju. Ini aja kak, itu bisa di mix ya sebenarnya kak ya, full aja, full topping ya. Ini sobat ya, kita coba itu kakaknya itu yang lagi bikin pisang bakarnya. Terinspirasi dari mana kak dulunya kak, kok bisa tercetus ide jualan pisang bakar ini kan jarang banget ya kak yang menemuinya ini kak. Iya, biasanya kan belum ada, jadi inspirasinya di YouTube. Dari YouTube ya ini sobat ya, oh gitu kakaknya ini sobat ya, terinspirasi dari lihat YouTube, jadi juga belajarnya juga dari YouTube. Terus untuk bukanya kak, mulai buka jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 7 malam ini sobat ya. Ini kakaknya mulai start buka di sini jam 10 pagi sampai jam 7 malam, jadi tidak terlalu malam juga. Lalu kemudian kasih nganu kak ya, susu ya awalnya ya. Ya sobat ya, awalnya setelah dibakar kasih susu ya, nanti terus kemudian nantinya dilanjut dengan toppingnya ya. Tadi saya pilih yang topping full ya, full topping ya, dari coklat dan keju. Ini tadi pisang
bener-bener ini ya, pisangnya ini manis sobat ya, tekstur pisangnya ini pisang kepok ini ya yang dipilih, ini manis banget, dan di setelah dibakar rasanya menjadi berubah agak gimana ya, tambah legit gitu loh ya. Dan ini dibalurin dengan susu tadi dan coklat dan keju, wah, menjadikan cita rasa yang benar-benar gimana ya, di mulut itu lumer banget gitu loh. Nah itu sobat ya, tadi pesanan saya yang dibawa pulang sudah selesai itu ya, untuk yang di rumah. Ini mana mbak? Ini ya, makasih loh ya. Kak ya, nih. Semoga usahanya tambah lancar. Saya ucapkan sekian dulu sobat ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menjadikan motivasi atau ide atau inspirasi Anda untuk usaha di rumah. Yuk, bye-bye.